Ketika banyak orang menaruh perhatian pada video kemunculan JJ yang setia dampingi Syahnaz mengutai penyesalan dan maaf di publik, tak sedikit yang bertanya, haruskah permintaan maaf Syahnaz pun dilamatkan kepada Lady Nayawan, istri Randy Kiernet? Bagaimanapun, dialah perempuan paling tersakiti. Tapi apakah benar jika Syahnaz meminta maaf kepada Lady di depan publik akan menjadi bola panas yang akan memperkeruh polemik rumah tangga Lady dan Randy nantinya? Atau justru akan mempersatukan Randy dan Lady lagi? Ada beberapa pertimbangan. Setiap pertimbangan A, konsekuensinya gini-gini. Yang B, untungnya begini, ruginya begini. Silakan diputuskan bersama. Takutnya gini, kalau tidak diklarifikasi atau tidak ada statement sama sekali, takutnya opini yang berkembang makin kemana-mana. Oh, oke. Okay. Dan udah mulai serius kan, udah mulai mengganggu. Karena ada banyak statement dari pihak lain kan. Untuk terus-menerus. Jadi kayak... Jadi supaya stop mereka... Supaya stop spekulasi. Iya.